Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku semuanya. Semoga kabar sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini aku mau masak atau resep masakan Hong Kong Yuk Peng. Nah, di sini pakai daging sapi ya. Karena nggak bisa lengkap ya bikin videonya. Yang jelas nanti aku tulis di kolom deskripsi ya selengkapnya ya. Dan ini udah dipotong-potong ya daging sapinya ya, dan udah di bumbuin atau dimarinasi ya. Terus ini adalah sayur asin ya. Sayur asin ini ya udah direndam dan udah dipotong-potong dan udah dimarinasi juga ya. Nah, untuk selengkapnya juga nanti aku tulis di kolom deskripsi. Dan ini setelah dimarinasi ya, kita taruh di atasnya atau boleh juga ya dicampurkan ya jadi satu. Nah, setelah semuanya ditaruh kayak gini ya. Jadi ini adalah masakan Hong Kong ya. Biasanya itu pakai daging B2 ya, tapi di sini karena majikan aku apa ya menyesuaikan karena aku nggak makan B2, jadinya dia pakai daging sapi ya. Nah, setelah ini ya kita nanti akan kukus ya. Kita akan kukus selama 20 menit ya dari air mendidih. Dan ini udah, nah, semuanya tinggal beberapa biji aja ya. Nah, ini simpel sekali ya masakan ini ya, nggak terlalu repot, nggak terlalu ribet juga ya, nggak harus dioseng-oseng juga nggak, jadi ini di steam ya. Pokoknya masakan Hong Kong itu simple, nggak terlalu ribet, nggak terlalu repot kita, nggak terlalu banyak makan waktu. Nah, ini kita akan kukus selama 20 menit ya, dan hasilnya seperti ini. Kita nggak perlu ada tambahan yang lainnya. Nah, cukup simpel sekali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.